rubuh bangunannya. Alasan untuk orang tua siswa mengirimkan anaknya untuk bersekolah, takut rubuh bangunannya, Pak Onan. Mungkin untuk itu juga dibutuhkan perhatian khusus dari Kementerian PUPR untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah tersebut yang membutuhkan renovasi sekolah sehingga menjadi sekolah yang layak untuk dipakai. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.